Jumpa lagi dengan saya, Ayah Emela, akan menunjukkan sekaligus memperagakan kepada Anda tentang cara melakukan update atau pembaruan pada Android 10 seperti ini. Oke, perlu diketahui bahwa ketika ingin melakukan pembaruan, langkah pertama adalah buka terlebih dulu pengaturan. Ya, jadi pengaturan ini silakan dibuka dulu, sehingga akan ditampilkan daftar menu yang seperti ini. Nah, dari daftar menu ini silakan dibuka pembaruan sistem yang seperti ini, sehingga nanti secara otomatis akan dilakukan pengecekan apakah ada pembaruan atau versi sistem yang terbaru atau tidak. Ya, jika ditemukan adanya pembaruan sistem, maka nanti di sini akan ditampilkan informasi tentang pembaruan yang ada, yang dapat diunduh dan kemudian diinstal. Namun jika ternyata versi sistem ini adalah sudah merupakan versi terbaru, maka di sini yang ditampilkan adalah informasi yang menyatakan bahwa versi Androidnya merupakan versi terbaru. Ya, oke, saya ulang. Jadi ketika kita ingin melakukan pembaruan atau update pada Android 10 seperti ini, maka caranya buka terlebih dulu pengaturan, kemudian buka pembaruan sistem. Untuk selanjutnya akan ada pengecekan, pemeriksaan pembaruan, dan jika ditemukan adanya pembaruan atau versi yang lebih baru, maka di sini akan ditampilkan informasi tentang pembaruan yang ada, yang dapat diunduh dan kemudian diinstal. Namun jika ternyata yang terpasang ini sudah merupakan versi terbaru, maka di sini akan ditampilkan informasi yang menyatakan bahwa sistem yang saat ini terpasang merupakan versi yang terbaru. Oke, demikian yang dapat saya tunjukkan dan peragakan tentang cara melakukan pembaruan pada sistem Android 10. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda. Saya Ayah Emela, salam.